Bengkak itu kulum panjenengan tak ning minta-minta, tapi tak ning harap-harapan dalam artian kak itu anugerah dari ajunan Allah. Pada ban ilmu laduni kula ban panjenengan. Jadi nikah lo bisa ya cerak kita koreng. Kak itu ia mentero oleh ilmu laduni ben. Kita mentero oleh ilmu si ya cerak kisah Rasulullah. Innamal ilmu bita'allum. Al ilmu bita'allum. Ilmu kotu ngaji. Ilmu kotu ajar. Ilmu kotu proses. Benih sekalian. الحكمة الرابعة والأربعون بعد المئتين قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم dalam cetakan lain وقوم تتساوى أذكارهم أنوارهم وقوم لا أنوار ولا أذكار نعوذ بالله Qawmun panika situng kaum tasbiku seacungadai anwaruhum ponapa banyak-banyak cahaya nakapi kaum adhkarahum daka banyak-banyak zikir engak angkapi kaum wa qawmun ban panika situng kaum bedayanya tasbiqu sa'atungada id adzkaruhum ponapa banyak-banyak eng angkapi kaum anwarahum da banyak-banyak cahaya nah kapi ka disa kaum pertama saya perlu etahlil bi kulaban panjenengan maksud anwar anwar yakni wasil orang sing oleh nur polan lada pak da ka tingkatan al arifuna billah Adhkar engang ke Allah. Maksud engang dak ajun Allah. Tapi ikak dintong ngabele. Ini kan terus enah fikmah saya sebelum. Beda situng kaum cahaya depak ke ate pas abe engak ke Allah. Nika kaum majzub. Kaum majzub. Wali majzub saya kuah. Benih wali majzub nika kila benih. Tampang kila benih. Wali majzub kak dintoh. Wali sekak di Maka wali nak kak dintoh. Hasil. Inayatun Allah. Bi Allah. Masuk dah kak ayat sekarang dibuat. Allahu yajtabi mayasya. Dalam bahasa lain. Nika makom ijtiba. Kewali nah anugerah bi Allah itharik. Benkak itu kulum panjenengan tak ning minta-minta. Tapi tak ning harap-harapan dalam artian. Kak dintoh anugerah dari ajunan Allah. Pada ban ilmu laduni. Kulaban panjenengan. Jadi nikah lo bisa ya cerak kita koreng. Kaki doa mentero oleh ilmu di dunia ben. Kita mentero oleh ilmu si ya cerak kisah Rasulullah. Innamal ilmu bita'allum. Al ilmu bita'allum. Ilmu kotu ngaji. Ilmu kotu ajar. Ilmu kotu proses. Benih sekalian. Benih sekalian. Tak tahu macet dan kula. Jangan sampai tak teman nyoba. Proses sampai 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Tak kira tak tahu, apa pun tahu. Proses ajar, kenapa semari baca-baca, saya tak tahu tanya lagi ke kancana, terus dan kula lembek, kita ada metode, kita ada kenapa badan anak-anak di Pontianak lakonnya ini karo nih kenapa semari ya, cik baca boleh bita-bita sampai ada tak ada makna nah, aku tak lapa, ada biasa cuman kita tidak berproses, terus instan ilah manusia pun ngakan tak lako, soki tak lako, ngicok perkara hal yang tidak al ilmu bita'allum wal ilmu bita'allum ada prosesnya semakin nikah butuh metode cepat tidak secepat apapun metodenya tidak akan pernah merubah bahwa usahanya nikah waktu kulub penjenengan meningkat mungkin mempercepat etempel selamba engke tapi lemari metode sambian tak lanjut uwis pegak nangek kaya lagar ketu maca musyawarah rempak boleh dia nomor pemaham nak kau tak ngerti masa beda kitab noles lema dai mesti tak ada apa beni kita pas salah ken sambian ben kula saya tak jumpa mun tak ada pak tor kadang salah cetak mulai juling ke bio ken salah cetak atau salah ketik salah noles karena reng noles ni kan pada benda ngocak pada benda ngocak edis seru kena aku tak benda reng tabrakan eto les
Mun bedo orang tak ngerti, ima saya ngocak di kekila tak mungkin. Kalau berbanjengan macam kita perang gila. Kasar orang alim, senabi ada buka dentok luar biasa. Jadi masalahnya nang aku leban panjenengan. Karena saya ikut tak tolesan Alkitab ni ke Alkitab hadul di sana ini. Noles kak dintoh bagian daripada cara mengungkap hati. Ken mana bi etoles kak dintoh abadi lanceng. Sama ken mon YouTube ni ke sampai hari kiamat tak mati. Maka saya tak ngocak sebab bergarang. Pada bergarang. Eh pada Pak Mangkana. Mon Pak Esen abak cuba kipah cuba iya sampai kiamat. Umpaman. Jadi bagian ulama itu memahami makin bahwasanya YouTube dan lain semacam atau bagi rekaman gak bisa bagian daripada metode yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama. Ulama-ulama setara pada apa pun oleh setara cekak abid. Dan semakin bisa cekak abid ekerem 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 elang kebagus kebaikan. Jadi qaumun tasbiqu anwaruhum adzkaruhum. Cahaya na Allah dapat kada pas baru engang ka Allah ka dito keluar. Tadi sedap pada ka wasiluna, sedap pada ka tingkatan dapat dak kanjuran Allah, engak dak kanjuran Allah ka dito melalui pada cahaya. Wa qad tasbiqu adzaka wa qaumun tasbiqu adzkaruhum anwaruhum bada setung kaum boleh zikir kan upaya candi beri kermikir alam kapi kekuasaan ajuran Allah apa rang bernafsu membecek dak ka ate nyambikan titik kan titik kan titik baru pas kemudian datang inayatullah datang nurullah datang eko caki walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana la usaha ibri pas dapat dekah tingkatan zikrullah melolong engak dah ajun Allah wasib tapi dah ajun Allah ni kedua maqam sebiasa kan dasar Imam Ibnu Athaillah sekat ni dua sebelumnya juga kita berbicara tentang itu masih pembahasan yang sama nang hikmah selanjutnya zakirun panik kepada orang seh engak dah Allah zakaruh adzikir pasirah engki zakir liyastani harakan nasofajah nyoptere bercahaya qalbuhu ponapa atina zakir wa zakirun ben bedah yani khabar dari mutadak saya buat ben bedah orang ahli orang seengak dak ka Allah istanara qalbuhu acahaya ponapa atina ka disa zakir fakana maka bedah zakir zakirun pada ka engak dak ka Allah kira-kira tebak dzakirun dzakara li dzakirun dzakara li yastani raqalbu nikam majdzub napa al maqam ijtiba napa ihtida pada orang azikir kangkui atena bersih maqam ijtiba apa ihtida ha maqam ijtiba apa ihtida saya usaha keluh apa termasuk orang saya langsung iberi cahaya sareng Allah ihtida berarti ini kebalik dzakirun dzakara li yastanira qalbuhu a usaha kang ku ing oleh bedah tingkat nafas eko cak dzakir jadi bahasa lain kadang eko cak wasilun kadang eko cak arifun kadang eko cak dzakirun wa dzakirun istanara qalbu fa kana dzakiran atenah ibri cahaya bi Allah pas akhirnya dapat ada ketingkatan dzakir makai ka dinto e pakai ingat lu kan lu mi cepet dzikir kita sebut arifun mana semacam wa inna ma khussad dzikru bidzikri ana pasal sebut mikaro zikir engak dek Allah min baini saidul a'mal itu pengamal amal selain bukankah ibadah solat mana semacam li annahu ruha karena zikir engak ke Allah ni ke ronak sekapina kelakuan apa faedah nak lu panjang solat pun tak engak lu terima ada kenceran beri tak ada kenceran. Bukankah syarat qabul solat dan diibadi senang sulam di antara nak aqilun yakni engak zikir. Mangkana Allah adabu wa aqimis solata li zikri. Wa aqimis solata li zikri. Bedo orang gila bang ojak. Tak usah ferjang kok arah pak kok lengak ke Allah. Cek apa biar jalan. Nabi Muhammad nikah letak kira lebihan. Letak kira tembian ben sekilan ni ketak kira. Asolat malah Allah tak abu-abu. Jadi amal lah kotuh tapi
ar-ronah dari amal leka engak. Allah Maha Onding dak kate kulo panjenengan. Pas aromas ana apa kulo panjenengan? Dak ganjenan Allah. Terus warga layak masuk surga. Cek ben apa jeng kulo panjenengan dari 10 tahun, 20 tahun, seumur 30 tahun. Berapa kali sebetul jengnya? Sebetul-betul engak dak ganjenan Allah. Ya kulo ben panjenengan beningo caki panjang ni kata dak faedah, nak tentu pun mailang kewajiban. Tapi engak ten le. Saya fajeng mun ngatela, la tanya mana pakai la. La kan bi ngembi. Ini kula ni kalau akan dak sampean. Lo akan dak sampean. Di rasana. Oke tak padah kan. Dak padah mana. Hakikat kenyataannya memang seperti itu. Ben khosok engak kali itu anugerah. Beda orang tiba-tiba cek sadar anugerah agati kula panjenengan lestri maos dalam kitab istifti'atun nas. Tapi kula panjenengan ipa kon usaha dari wudu e begendeng engak cek abek kagula nyempe de kesengaan di sehingga melek ke se angatur se abriknya abes abri ibadah engak bahwa silun karena di antara nas pernah asar ngi melolo se sa Ramadan rutin ka Habib Al Jufri ya. Tak pernah lepas dari adzikir dak kajur Allah. Dan kalau di huruf asmana Syekh Mustafa At-Tilimsani manabi tepang ki pakun berpang adzikir. Dan kalau lo oneng dalam sekep pindah kelakuan tapi benang neng nyetir mobil lah ngajar. Cek dari ngajar langsung was adzikir. Sebiasa beliau ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayu ya qayyum. Nah adzikir selain. Masjid Ayub Al-Ahdal Allah 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 nama ngajar situ saat mulang ya atau mulang kitab Sahih Muslim atau ya Allah tabuk pun beri tunjuk terawati terawat panggil Allah orang saya ada buat ketika diantara di ahli ilmi benih kau tak anul tak anda beberapa ngajuran benih bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah terakhir Abdun khuyira bainal amro ini bersitung ke bulan diberi pemilihan antara dua perkara pas mele ar-rafiqul a'la mele apa kisar ar-rafiqul a'la walaupun ulama kita mendapat maksud ar-rafiqul a'la apakah itu ajunan Allah atau ar-rafiqul a'la orang-orang yang soleh saya bekal afirni nang alam berzeban alam yaumal qiyam wa innama khussa dzikru bidzikr. Anak pemik saya sebutkan zikir engak kak dintah. Macam lamba orang zikir kak dintah pada bilisan. Kak dintah tak ada pengaruh. Sampai nak zikir bilisan malolok. Ni kalau apa pengaruh dia kak dintah. Lok mempersaya kak dintah. Fokus, fokus. Jelas fokus. Karena kak dintah anharik aku yang makin engak. Tapi yu asir napa punten. Abri getaran dia punten. Mempersaya dia kak dintah napa punten punten. Nomor dua, zikir kalaban ateh Kak Dinto juga abri getaran bagus. Tapi paling bagus zikru bil lisan wal qalb. Anda bukan anak Al-Imam Nawawi dalam Al-Adhukar